apasiona. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Ketemu negaraku Adi. Anak desa selalu ingat dua hal dari saya. Oke cuy, jadi dalam vlog kali ini, aduh, ceritanya sesuai dengan judulnya, gara-gara pedagang keliling istriku tergoda cuy. Aduh, tergoda apa cuy? Jadi bagi tantam semuanya, jangan salah paham. Lihat, ada di depan sana. Bagi teman-teman yang penasaran, terlebih dahulu silakan like video ini bagi teman-teman yang suka. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih ya kepada teman semuanya yang sudah mendukung vlognya Adi Anak Desa yang jadul, yang kurang bermanfaat, kurang vlognya kurang berbobot. Yes, adanya sepertinya di anak desa. Oke, jadi kita lihat di depan ke end of point. Oke. Oke, Jin. Ternyata tergoda di depan sana itu loh, cuy. Oke, tergoda ada di depan sana, cuy. Tak lihatin tergoda opo. Nih ngarep kae. Waduh, ternyata tergoda ini cuy. Nah, tergoda oleh ini cuy, lemari di pedagang yang keliling ke sini. Lemari seperti ini, pedagang kaki, pedagang keliling yang datang ke sini. Iya dek. Iya dek. Pak Bos, pripun? Pak. Tak lebok nanti TV pak? Iya, dilebok nanti JTV. Iya dek. Piro pasti ki mau. Jadi bapaknya asli mana pak kemarin pak asli jenengan binti ora salah ngendi kewi Probolinggo endi caruban cuy sampai teko kene piro les to mas sing ngoten iku lho mbak aku jenenge mas iki padha nang gek yo mas dhewe mari yo piye ya tau metu wong tanah nang mriki yo gak kan gak kedhewe mas piye kurangi to mas kurang ono neh to mas lha nek sing kae rolas tak wehne wis tak opo. Aku manut bos iki wae aku. Wis ngene lho, iki aku yo nengahi nggih. Nah, iki ngene lho. Iki tak terangi 50 wis tak nggih jagong ning sampean. Wis tulisen kene buku tak digawe ya tak undangi ning Marorono. Wis cocok. Tapi Marorono nggonku tapi sore terus ndek mulai sesuke ngono. Mulai sesuk. Lah jagong kena langsung buka yo. Kamu tak masalah digawe. Heeh. Kapan tak digawe? Rencana. Iki lho Mas, kene kan aku sing melu kan. Kalau masing ada di pas-pas nongon, saya kata macam kecukupan tapi nyangkut.
Magetan itu marani lah. Yang kali. Oh, ngoten to, Pak. Gak tak nyangi. Mergo tak sakit piye to ben iki juga gak karo. Kau kesini. Piye, piye deh, aku manut. Yo, piye deh, yo pora. Oke. Jadi beli mari. Ini harganya 1.400.000 ya. Dari Magetan. Eh kok Magetan? Caruban. Wong yang caruban. Duitnya lho. Lah ya duitnya lah PP kan lho, Pak. Lah lah, ya 100 anu kuwi to. 105. Ning kene sik 75. Sing dingene nama dadi. Ora gamu. Ndi sik kowe. Kuwi ta. Wis sak serawa pula. Diturun aja. Iki ora apa-apa ta tak lebokno ning anu, Pak. Privasi ora sampean. Lho. Wis kok ora kono kono iso ana sing belum nunggu. Bakul paling sabar. Heeh. Sing sitok mayen 600 ngono lho. Wis gek sini proses penurunan. Lah ya wis, dudu medun nek engko medun rana lho lek ngeter ne. Coba. Lah ya, iki tak gaduli. Awas. Dek, kayak ngendi iki? Dek, kayak ngesor kene sih, Pak. Kayak jeruk pisan ya, Pak. Sik, Pak. Jadi aku kan mandiri, Pak. Oke. Sementara kayak kene ora apa apa sih, Pak? Atur mikir ya. Heeh. Lah ngendi ati dek ngendi lah anu sik urung enek nggone kok. Dek kene sik era apa, Pak? Lah, mak kaya ngene lho. Anu dadi isine anu dadi. Mas gue dadi tak begak pas lawan. Iki gaya biasa dadi telu mas iki. Hah? Iki gaya biasa dadi telu. Lah, Pak. Sing iki sekali. Eh? Ora ben kono ya, Dek. Papa iki pisan. Ora enek nggone, Pak. Gak nah, oke cuy. Jadi tergodanya sama ini tadi coy. Waduh. Jadi kemarin itu lemarinya kurang satu cuy. Jadi pakaianku sama ini itu tercampur jadi satu. Oh, ini orangnya lagi nyapu-nyapu. Ah, jadi segini tadi itu harganya 1.400. Lumayan murah cuy. Kan ini anu apa ya dia? Jerit. Dikit. Apa mau jadi mau? Kayu lam mau ya, bukan jati. Modelnya kayak jati, jangan tertipu. Kalau kayu jati paling harganya sekitar 2.5. Ini kan sesuai dengan kayunya. Ini kan kayu. Gak kayu jati. Ya sudah apa-apa lah cuy, nurutin istri.
Oke, jadi mungkin seperti aja ya untuk vlogku kali ini ya. Saya Adi Nadesa. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Oke, saya tunggu. Oke, bye-bye.